بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد yang dihormati al-fadhil tuan imam Masjid An-Nur muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 12 Safar 1446 bersamaan dengan 17824 kita teruskan bacaan kita dalam kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun, sejarah Khulafa Ar-Rashidun, khalifah Islam yang empat. InsyaAllah dalam siri ini kita akan sambung perbincangan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sangat warak, seorang yang sangat menjaga agama dan seorang yang Allah Taala pilih mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga umat ini. Pilihan yang terbaik. Karena itulah para ulama Ahlus Sunnah mengatakan orang yang terbaik selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Mana tidak ada pertikaian di sini kecuali dipertikaikan oleh golongan-golongan Rafidah ataupun Syiah, itu yang kita tak ambil kira pandangan mereka. Kita kata cukuplah kita sebagai Ahli Sunnah yakin dan percaya bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan orang yang terbaik bagi dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak boleh banding Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sebab Nabi dia kena banding dengan Nabi juga. Tapi Sayyidina Abu Bakar kita banding dengan siapa? Banding sama-sama umat. Jadi sama-sama umat itu dia panggil bandingan yang munasabah. Bandingan yang munasabah yang sesuai iaitulah bandingan di antara umat sama umat. Nabi sama dengan Nabi. Baru betul dia. Jadi alhamdulillah kita telah baca banyak tentang riwayat ataupun sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana Allah Taala pilih dia menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi kita wafat. Maka pada kali ini kita akan bincang tentang Sayyidina Abu Bakar sendiri pula, kewafatan Sayyidina Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu wa ardahu. Mana dulu kita bincang tentang Nabi wafat. Sekarang kita nak bincang tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentang kelebihan dia. Baik para jemaah sekalian. Dalam setelah melalui memegang jawatan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat Sayyidina Abu Bakar ni terkenal dengan nama Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah mana pengganti Nabi dalam mentadbir umat ini, menjaga agama, menyebarkannya dan menjaga umat. Maka zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar tidak lama. Cuba kita tengok khilafah dia, pentadbiran dia selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari iaitulah Sayyidina Abu Bakar ambil jawatan khalifah setelah Nabi kita wafat. Nabi kita wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Mana selepas daripada itu Sayyidina Abu Bakar ambil sehinggalah dia wafat, dia meninggal pada hari Selasa 22 Jumadil Akhirah
22 Jumadil Akhirah tahun yang ke-13. Jadi karena itu ahli sejarah kata pentadbiran pemerintahan dia selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, kena ingat 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sebab-sebab kematian Sayyidina Abu Bakar kita akan tengok sekejap lagi. Cuma kita nak lihat tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di akhir hayat dia. Di akhir hayat dia, setelah dia merasai bahawa tempoh kehidupan di dunia ini akan berakhir. Siapa-siapa pun akan berakhir. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia merasai bahawa tempoh dia akan berakhir. Maka kata di ahli sejarah, apakah sebab sababu wafati Abi Bakrin? Sebab-sebab kewafatan Sayyidina Abu Bakar tu kenapa? Dia kata waqad kana Abu Bakrin, maaf, umur dia ketika dia meninggal, dia wafat 63 tahun. Sama dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar juga umur 63 tahun. Ha, kena ingat sejarah. Kita ajar anak-anak kita sejarah ni sebagaimana kata di para ulama salaf, kami diajar oleh guru-guru kami, murabbi kami tentang sejarah khulafa' rasyidin, khalifah-khalifah dan para sahabat Nabi ni sebagaimana dia ajar kepada kita Quran. Maksudnya kita kena kenal sahabat. Jadi kata di ahli sejarah, waqad kana Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu syadidul huzn, sangat terkesan dia dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata sebab kewafatan Sayyidina Abu Bakar huwa wafati Rasulillah. Bila Rasulullah, selepas Rasulullah wafat, kelihatan Abu Bakar tak berapa ceria dah hidup dia. Wa ma zala jismuhu yanqus, tubuh dia sehat, makin kering, makin kurus. Hatta mat, sehingga dia meninggal. Dan sebab kematian Sayyidina Abu Bakar ni ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan dia mati kerana kena racun. Orang letak racun dalam makanan, dia termakan racun. Sebab yang kedua, sebab dia demam panas. Dia panggil humma. Bahasa Arab kata humma, asabathu humma qubaila wafatihi. Maksudnya dia kena demam panas sebelum dia wafat. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni anak dia, kita cari orang lain payah. Cari anak dia sendiri cerita lebih, orang panggil lebih dekat. Lebih dekat dengan peluk cerita sebab duduk dalam rumah dia. Dia kata iqtasala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi yaumin baridin. Sayyidina Abu Bakar dia pergi mandi pada hari yang sangat sejuk. Kita kena ingat Madinah ni kalau nak musim sejuk, mengikut pengalaman yang kita lalui dulu, musim sejuk sangat sejuk dia nak banding dengan Mekah. Kita duduk Madinah ni buat 3 lapis pakaian bang. Okey, kita pergi Mekah, orang di Mekah boleh pakai aircon lagi tengah hari. Nah, itu dia, itu perbezaan yang sangat ketara. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu bila musim sejuk dia pergi mandi. Bila dia mandi, fa asabatul humma, dia kena demam panas. Maridha selama 15 hari. Tak boleh nak keluar ke masjid untuk jadi imam. Dan diganti dengan Sayyidina Umar. Nah, tengok. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu istikhlaf. Istikhlaf ni maknanya macam dia tarik Sayyidina Umar, Umar mengganti aku jadi imam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik Abu Bakar jadi imam ketika Nabi kita sakit. Sekarang ini Abu Bakar lantik Umar. Itu semua isyarat-isyarat tentang pelantikan siapa yang akan ganti. Wa kana an-nas ya'udunahu. Jadi orang ramai masuk ziarah. Ziarah, doakan Sayyidina Abu Bakar, minta Allah Taala sembuhkan. Jadi ada orang bagi tahu Bakar, ala nadu'ulaka tabib. Ya khalifah, boleh tak kami panggil tabib? Tabib ni
zaman kita doktor, boleh tak kita nak panggil doktor untuk mari berubat Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, doa ni doktor tengok dah aku. Sekarang ni bukan soal doktor, tapi doktor penyembuhnya dah tengok dah aku. Ha, itu bahasa bahasa taraf tinggilah. Qalu madza qallaka? Doktor kata apa? Doktor kata apa? Qala li inni fa'alul lima urid. Aku buat apa yang aku nak. Maksud dia bukan doktor tabib, bukan doktor perubatan. Bagi dia nya asy-syafi. Allah Taala dah tengok dah aku ni. Maknanya dia kata aku buat apa yang aku nak. Itu bahasa analogi diguna oleh Sayyidina Abu Bakar, dia panggil bahasa bahasa orang taraf tinggi. Jadi Abu Bakar dia tak nak dia berubat. Bagi dia mati lebih cepat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah gaya sahabat. Sahabat ni bila dia nak mati, contohnya Bilal dan lain-lain yang diceritakan, bila dia nak mati, orang gizarah dia, dia kata apa? Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok kita mati, kita jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang mendahului kami. Maknanya sahabat ni dia tak nak minta tangguh dah, bab mati-mati ni tak mau. Lebih lagi Sayyidina Abu Bakar, sebab kematian sakit dia pun punca daripada terlalu sedih berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tengok Sayyidina Abu Bakar apa jadi. Kata Aisyah, lama marida Abu Bakar. Abu Bakar panggil Aisyah. Dia kata, Aisyah, cuba pergi tengok dalam simpanan harta dia. Simpanan harta dia ada banyak mana semenjak dia pegang jawatan 2 tahun ni? Ada banyak mana dalam akaun, dalam simpanan? Yang banyak yang tengok, dan berapa ke harta yang dia bawa waktu dia mari? Waktu harta asal dia berapa? Harta yang ada sekarang ni berapa? Tengok Sayyidina Abu Bakar, dia nak suruh siapa dia? Nak suruh anak dia Aisyah radhiyallahu anha bagi semak harta dia. Kata di ahli sejarah, ketika aslama Abu Bakrin, waktu Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, dia ada aset simpanan dia ada 40 ribu dirham. Cuba tuan-tuan tanda, 40 ribu dirham yang dia ada, bukan dinar, dirham. Kalau dinar tu banyak, dirham tu sikit je, duit kecil. Kata di Usamah bin Zaid bin Aslam an abihi qala kana Abu Bakrin ma'rufan bit tijarah. Kita tak boleh dia ada di harta, sebab Sayyidina Abu Bakar ni masyhur dengan perniagaan. Dia ni ahli perniagaan. Walaqad laqad bu'isan nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, dia ada aset 40 ribu dirham. Daripada duit ni lah dia tengok hamba yang kena seksa, Bilal ke siapa dia yang kena azab ke pokok Quraisy, dia pergi beli, dia merdeka. Dia pergi beli, dia merdeka. Akhir sekali tinggal dalam simpanan dia 5000 dirham. Maknanya 35000 telah diinfak untuk merdekakan orang untuk penggunaan dakwah. Allahu akbar. Bila sampai di Madinah, 5000 tadi masih lagi dia guna untuk bantu orang-orang yang susah. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun a'zam 'indi yadan min Abi Bakr." Tidak ada sesiapa di kalangan sahabat orang yang memberi pertolongan kepada aku selain daripada Khadijah, lebih daripada Abu Bakar. Wasani bi nafsihi wa malihi. Dia telah bantu aku dengan harta dia, dengan jiwa dia sendiri. Nak gimana Rasulullah? Abu Bakar ada sekali. Kerana itu dalam kitab sejarah, dalam kitab hadis, semua sebut kuntu ana wa Abi Bakar, aku dan Abu Bakar, aku dan Abu Bakar dan Umar. Tiga orang. Jadi dia telah memberi pertolongan kepada aku dengan harta dia, dengan jiwa dia, wa ankahani banatah, dan dia telah kahwinkan aku dengan anak perempuan dia, Aisyah radhiyallahu anha. Itu duit yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkan, itu setakat yang ada 40,000, kemudian telah diinfak tinggal 5,000, 5,000 diguna lagi,
Maknanya kita boleh bayangkan setelah dia jadi khalifah, berapa yang tinggal duit dia. Maka bila nak mati radhiyallahu anhu, dia suruh Aisyah semak balik dalam akaun berapa ada. Lebih daripada duit asal yang aku bawa mari Madinah ni, hantar balik ke Baitul Malil Muslimin. Allahu akbar. Kita duk sibuk nak ambil pencen dah. Dia kata hantar balik duit tu. Itu lebih. Tuan-tuan para jemaah sekalian, fa inni la akhudhu min hadzal ma, aku tak nak duit itu. Duit yang aku kerja ni aku tak nak. Aku dah gunakan, keperluan dah habis, sekarang aku mati hantar balik. Kata di Aisyah, falamma tuwfiya, apabila Sayyidina Abu Bakar mati, apa yang dia tinggal? Tengok tuan-tuan, khalifah, pemimpin negara, apa dia tinggal? Khalafa abdan nubiyyan, seorang hamba dia tinggal, pembantu dia. Wa ba'iran nadihan, seekor unta yang dia buat ambil air. Orang Arab ni dia guna unta untuk pusing pergi buat naik air. Seekor. Wa saiqalan li shahd as-suyuf, besi pengasah pedang-pedang untuk dia perang. Wa qatifatan ma tusawi khamsata darahim, baju tak lebih daripada harga 5 dirham. Allahu akbar. Ha, banyak mana ada kita. Seorang hamba, seekor unta untuk digunakan apa ni, pengasah pedang, pisau, dan satu pakaian tak lebih daripada 5 dirham. Fa ba'asna ila Umar, kita pun ambil lah barang-barang ni pergi serah Sayyidina Umar. Umar ambil ni harta peninggalan Abu Bakar, dia serata hantar balik ke Baitul Mal. Umar tengok pun yalah, nak ambil banyak mana sangat ada. Falamma ra'a Umar bakar, bila Sayyidina Umar tengok, menangis Umar. Wa qala rahmatullahi ala Abi Bakir, Allah Ta'ala lah bagi rahmat pada Abu Bakar. Laqad at'aba man ba'dahu minal wulad ta'iban syadidan, Abu Bakar telah memenatkan orang pengganti dia selepas pada dia mati ni, khalifah mari pada ni, penat lagu ni. Tu yang esek dia ada, hantar balik kepada Baitul Mal. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kata di Aisyah lagi, lama hadarat Abu Bakar wafah, bila dekat Sayyidina Abu Bakar nak mati, dia mula berwasiat. Dengar wasiat Abu Bakar ni, dia bangun, dia duduk, fatashahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia panggil, ya bunayya, Aisyah anakku, orang yang aku suka senang selepas pada aku tak ada ni, enti, anak aku sukalah kalau mu senang lepas hidup aku. Orang yang aku suka kalau kamu dapat kemuliaan, siapa dia? Aisyah. Maknanya sayang sangat dia pada isteri Nabi, anak dia. Aku telah beri kepada kamu 20 wasak di timbangan tamar daripada harta aku. Tapi kena ingat Aisyah, mu ada 2 orang adik-adik laki-laki dan kamu ada 2 orang adik-adik perempuan yang akan menerima pusaka aku. Akan terima pusaka aku 2 adik-adikmu dan 2 anak perempuan. Jadi kemudian adik-adik itu Abdul Rahman dengan Muhammad, 2-2 anak Sayyidina Abu Bakar, mana adik-adik Aisyah. Adik-adik perempuan terkejut Aisyah. Aku ada seorang ya, kakak aku Asma. Kenapa ada 2 pula? Mana seorang lagi ni? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini ulama kata ini karamat Abu Bakar, kemuliaan Allah Taala beri pada Abu Bakar, walaupun masa tu tak ada ultrasound, tapi Allah Taala beri ilham kepada dia. Dia kata, isteri aku tu anak kepada Kharijah, isteri dia nama dia Habibah binti Kharijah bin Zaid. Anak dia kandung sekarang ni, aku rasa dia perempuan. Tak tahulah bidan, masa tu kita tak ada ultrasound, tapi dia ada tok bidan boleh rasa tengok dah. Ini budak perempuan ni, cara gerakkan itu. Dia kata kalau lahir nanti, kamu namakan dia Ummu Kulsum. Namakan Ummu Kulsum, maknanya selepas daripada aku mati ni, mu adik ada 2 adik laki-laki, 2 adik perempuan. Kata ini, hazihi karamatun min karamati Abi Bakar, ini menunjukkan kemuliaan, karamat Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Allah Ta'ala beri kepada dia
boleh dapat kesan anak kandungan dia tu perempuan, seorang lagi anak perempuan, dan memberi nama dia apa, siap dia letak nama Ummu Kulsum. Jadi wa ba'da wafatihi, setelah nak Sayyidina Abu Bakar wafat, maka lahirlah Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Jadi baru Aisyah tahu, oh aku ada seorang lagi adik-adik perempuan. Walaupun ayah dia sudah tua, 60 lebih dia umur, tapi masih lagi dapat anak kecil. Sebab itulah kita gini pun, nah, kalau orang Arab ni kalau dia bawa budak kecil tu, jangan duk tanya cucu, ni marah dia. Tanya dia, ni anaknya ke berapa, tanya dia. Dia kata tak ada, dia kata baru anaknya ke-20. Baru ku hati kita ni. Kita duk main heret 3 orang tu, ya ada anak, dia tak ada. Anak kita, jangan tanya. Orang tua, tak ada tua. Allahu Akbar. Kemudian pada hari dia nak mati radhiyallahu anhu, dia tanya Aisyah. Dia kata, Aisyah, berapa helai kamu kafankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masa Rasulullah wafat dulu, berapa helai kau kafan? Aisyah kata 3 helai. 3 helai kau kafan. Nah, ini kita pun hari ni jangan duk lebihlah. Cukup dengan 3 helai. Abu Bakar kata apa? Mau ambil kain aku 2 helai ni basuh, nak buat kain kapan? Washtara, beli 1 lagi, tak cukup 3. Mana 2 helai ada dah, oh dia pakai, pergi basuh, selai lagi tak cukup, beli. Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan, motivasi Sayyidina Abu Bakar. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, ya abati, ayah, bapak, kita beli semua lah baru. Kita ada duit untuk beli. Bukannya tak ada duit nak beli kain kafan. Siapa kena basuh hak lama. Dengar kata-kata hikmah Abu Bakar. Dia kata apa? Al-hayyu ahakku bil jadidi minal mayyit. Orang hidup lebih utama pakai kain baru daripada orang mati. Wa innama hiya aswabun lil qayhi was-sadid. Kain kafan kita ni untuk dimakan oleh ulat, untuk dibasuh dengan nanah. Subhanallah. Tak ada kebanggaan. Nak bangga apa? Nah, kita belilah kain yang mahal secara mana pun, letak dalam tanah. Lepas tu, mari ulat, mari nanah, mari darah, habis. Jadi Abu Bakar kata, kain yang apa ni, yang baru ni, lebih baik kita beri pada orang hidup daripada duk beri pada orang mati. Masya Allah. Tabarakat. Jadi pada itulah tuan-tuan, tak usah duk bangga kita hari ni. Kaya secara mana kita pun, belilah kain kafan yang sesuai dengan nama dia kain kafan. Tak usah beli kain mahal, tidak perlu. Tak perlu kita pakai baju, tak perlu pakai songkok, pakai serban. Lah, cukup. Nabi tidak dipakai baju, tidak dipakai serban. Abu Bakar pun sama juga. 3 helai kain. Jadi hati-hatilah. Allahu Akbar. Kemudian bila dia dah, ni semua ni hampir nak mati, nak wafat lah kan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia pun cari siapa ke orang yang akan ganti dia. Dia panggil tarsyih. Tarsyih ni maknanya mencalonkan. Dia nak mencalonkan orang yang terbaik untuk ganti dia. Itu Sayyidina Abu Bakar punya cara. Jadi bila dia calon, kalau orang setuju, setujulah. Kalau tak setuju, boleh bantah. Itu nama pencalonan. Sebab khalifah-khalifah dalam Islam ni, kalau kita calon pun, kalau tidak disetuju oleh ahlul halli wal aqdi, dia tak jadi, tak terlantik. Macam kita sini lah dah. Kalau benarnya, calon ada, tapi kena akad sumpah. Jadi itu soalnya proses macam tu. Maka bila Sayyidina Abu Bakar dia sudah lantik Sayyidina Umar, lantik. Jadi imam solat 2 minggu dah duk solat ni, jadi tu imam dekat dengan nak mati, dia panggil Amr Rahman bin Auf. Amr Rahman bin Auf salah seorang daripada 10 orang yang masuk syurga, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar panggil dia. Da'awni Amr Rahman. Amr Rahman bin Auf mari. Amr Rahman. Tengok ni. Sayyidina Abu Bakar sebelum lantik orang, siasat dulu. Akhbirni an Umar. Mu cerita pada aku hak mu kena Umar. Apa dia pribadi Umar? Dia tak bagi tahu nak lantik khalifah. Cuma dia kata, Umar ni macam mana orangnya? Faqala ibnu Auf innahu afdalu. Dia ni lebih, pandangan dia bagus. Kadang-kadang pandangan dia lebih hebat daripada tuan khalifah. Tapi dia ghalzah. Ghalzah ni makna keras. Tindakan dia keras.
Orang salah sikit punya watan. Nah, itu tindakan Umar. Jadi Umar ni ghilzah, dia ada kasar sikit bahasa. Dia punya tindakan. Tapi pandangan dia kemas, hebat. Banyak pandangan dia disetujui. Beberapa pandangan Umar turun Quran. Muwafaqatu Umar. Dia tak ada nafi tu. Oh, Abu Bakar kata, oh. Jadi mu takut aku lantik dia ni kerana dia backing lah. Dengar ni. Sias Abu Bakar, tajam pemikiran. Qala Abu Bakar, al-ghilzatul lati fihi, mu nampak dia kasar sebab aku lembut. Mu banding dengan aku, jadi kasar lah dia. Masya Allah. Tapi kalau sudah lantik dia di khalifah, tak ada lagi kekasaran yang ada. Dia akan lembut, dia akan buat apa yang dia apa ni faham daripada Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi dia. Jadi sekarang ni menduk banding aku dengan dia. Aku lembut, dia nampak kasar. Jadi kita ni tak boleh nak banding sangat. Nah, tapi dalam tindakan lepas pada ni dia tak ada lagi kasar. Jadi mana-mana Abu Bakar nampak Umar ni bila orang banding dengan Abu Bakar, tapi walaupun Abu Bakar, tuan-tuan kena ingat, walaupun Abu Bakar nampak lembut, tapi tengok beberapa sikap dia dengan Umar dalam masalah nak memerangi murtad, nak memerangi orang yang tak mau keluar zakat, nampak tegah Abu Bakar pada Umar. Nah, tengok. Dia panggil mauqif hazim, orang lembut tapi dia punya tegas. Sudah Rahman pergi, dia panggil Osman pula. Osman, mari sini. Akhbirni an Umar. Cerita hok mau kenal Umar macam mana? Kata di Osman, sariratuhu khairum min alaniyati. Amalan pribadi dia, rahsia dia, ibadat dia, kedudukan dia lebih baik daripada hok zahir. Zahir nampak warak dah, tapi hok tersembunyi lebih kuat. Tak ada orang dari kalangan sahabat ni sama dengan Umar. Oh, senang, sepatah dua bagi. Osman bagi pujian, kredit terus. Tak mau cakap banyak. Maka Abu Bakar dengan kata Abu Bakar pada Osman dengan apa ni, Abdul Rahman, mu jangan sebut pada orang soalan aku. Dia nak tanya orang lain pula tu. Panggil Talhah. Semua ni asyarah. Dia panggil kumpulan 10 yang dijamin syurga. Talhah masuk. Faqala lahu kaifa istakhlafta 'ala nas Umar. Talhah dengar cerita Abu Bakar nak latih Umar. Dia tanya, kenapa nak latih Umar? Mu tengok kan, depan-depan khalifah pun dia banyak dia canggah pandangan, banyak dia kasar. Kalau khalifah tak ada, kerah lagi dia. Jadi ada takut itu. Dan Tuan Abu Bakar akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab lantik orang yang kasar jadi khalifah. Sedap juga dia. Abu Bakar tengah tidur, dia kata, ajlisu ni, angkat aku. Dia tengah sakit, angkat duduk. Dia pun duduk molek. Ya Talhah, abillahi tukhawifuni. Mu cakap Allah Ta'ala akan ambil tindakan kepada aku, nak menakut-nakutkan aku. Sedangkan aku telah memilih seorang manusia. Kalau Tuhan tanya kenapa melantik Umar, aku akan kata istakhlaftu ala ahli khaira ahli. Aku telah lantik kepada hamba-hambamu ini orang yang terbaik di kalangan hambamu. Masya Allah. Abu Bakar bertegas, dia nak latih Umar. Keluar semua, dia panggil Sayyidina Osman masuk. Osman masuk, mu tulis surat. Nah, Sayyidina Abu Bakar nak tulis surat pelantikan khalifah pengganti. Faqal, dia kata tulis bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah kepada umat Islam, amma ba'du. Siapa lepas pada bismillah, muqaddimah belum sempat tulis, Abu Bakar rebah, pensan. Sudahlah. Osman kata, tak sudah ni lagu ni. Kalau tak sudah, payah apa ni nak lantik? Kalau Abu Bakar dah tentukan, mudah. Ni dia belum tentu lagi, dia rebah pensan. Apa jadi? Jadi Sayyidina Osman pun tunggu. Tunggu. Dia pakai tabak Osman. Jadi Usman pun tunggu, dia pun tulis, ini adalah merupakan pelantikan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, iaitulah melantik Umar bin Khattab
untuk menggantikannya. Dia pun tunggu. Bila Abu Bakar sedar, Abu Bakar tanya, "Mu tulis apa Usman?" Usman apa baca? Bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah melantik Umar menjadi khalifah. Allahu Akbar. Qala Abu Bakar setuju. Jazakallahu khairan anil Islam wa ahlihi. Allah Ta'ala lah balas kebaikan pada kamu Osman kerana kamu sanggup menulis untuk menyatakan Abu Bakar telah melantik Umar menjadi khalifah. Summa asyrafa Abu Bakar ala nas. Abu Bakar kata panggil orang semua, dia pun dibawa keluar. Dia baca kitab surat dia tadi. Inni lam astakhlif alaikum za qarabatin. Aku tak lantik anak aku. Aku tak lantik siapa-siapa apa ni keluarga aku tidak. Tapi aku lantik untuk ganti aku ni Umar. Fasma'u lahu wa ati'u. Mu dengarlah pada Sayyidina Umar dan taatlah pada Umar. Itulah pandangan aku. Kemudian selepas daripada pelantikan, Sayyidina Umar pun terima, Abu Bakar panggil Umar, duduk sini. Ha, dengar ni. Mari kita dengar hari ni wasiat khalifah kepada pengganti. Nah, menarik. Yang pertama dia kata, "Ya Umar, ittaqillah." Umar, naklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lantikan ini bukan satu kebanggaan, kemegahan, tapi lantikan ini adalah merupakan tanggungjawab. "Wa'lam anna amalan bin nahar," dengarlah amalan yang kamu buat siang hari, Allah Ta'ala tidak tunggu sampai malam nak bagi balasan. Amalan yang dibuat pada malam tak tunggu esok. Maknanya balasan kita ni akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. "Wa anna Allah la yaqbalu nafilatan hatta tu'addi al-fariidah." Allah Ta'ala tak terima amalan sunat kalau kamu tak buat hak wajib. Mana semaya fardu dak duk maya sunat? Tak mungkin. Puasa Ramadan tidak duk puasa sunat, tak jadi. Nah, sedekah kuat, zakat tak payah, tak mungkin. Itu kata Abu Bakar. Beratnya timbangan amalan kamu pada hari kiamat sesiapa yang mengikut kebenaran di atas dunia ini. Mana atas dunia mengikut berat, amalan yang baik kamu buat, beratlah timbanganmu di akhirat. Allahu Akbar. Siapa dia ikut batil di dunia, amalan dia timbangan amalan dia di akhirat tak ada. Maka berhati-hatilah kamu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala telah sebut tentang ahli syurga. Allah Ta'ala sebut tentang balasan bahasa ahli syurga. Dan Allah Ta'ala maafkan kesalahan mereka. Aku mengharapkan aku bersama dengan mereka. Ini cakap nak wasiat orang yang nak mati. Allahu Akbar. Kata di Abu Bakar, "Fa'in anta hafizta wasiyati." Kalau kamu dah pegang wasiat aku ni, maka kematianlah lebih aku suka sekarang. Sebab sudah ada calon, sudah ada pengganti, sudah diberi wasiat, sudah dipesanan supaya menjaga umat ini dengan cara yang baik. Kita kata radhiyallahu Abu Bakar. Allah Ta'ala lah bagi keredaan kepada Sayyidina Abu Bakar wa ardahu wa anjami'is sahabah. Jadi sesalah pelantikan dengan begitu mudah. Sebab itulah dalam Islam ni dia ada cara. Nabi SAW isyarat pada Abu Bakar. Abu Bakar lantik direct Umar. Umar nanti tak, dia tak lantik seorang. Dia panggil beberapa orang sahabat, suruh mesyuarat. Pilih salah seorang. Nantilah apabila pelantikan dekat nak wafat Umar nanti apa yang dia buat setelah dia ditikam, terburai perut dia radhiyallahu anhu. Jadi satu lagi cerita. Bila Sayyidina Abu Bakar hampir wafat, dakhalat alaihi Aisyah. Aisyah masuk. Selalu masuk rupa ayah dia. Maka dia baca syair. Syair apa ni dia panggil Hatim At-Ta'i. "La amruka ma yughni sara'u 'anil fata iza hasrajat yawman wadaqa biha sadru." Maknanya kekayaan tak ada faedah apa-apa apabila nyawa sudah dihalkum, dada pun sudah sempit. Abu Bakar tengok pada anak dia. "Mari dia baca syair dekat aku." "Ya Aisyah, tak sudah baca syair lah.
membaca ayat Quran. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat 19. Dalam surah Qaf ni, para jemaah sekalian, elok kita ambil ayat-ayat begini, kita tadabur waktu-waktu malam. Kita bangun semaya tahajud, baca ayat. Sebab ayat ini menyentuh perasaan, menggoncang jiwa kita tentang kematian. Tengok, dia kata, awak kata suruh baca syair lah Isha. Mau baca, baca apa ni? Baca ayat Quran. Waja'at sakratul mauti bil haq. Datanglah sakratul maut dengan benar. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah murid lari. Lari tak lari pun malaikat maut sudah mari. Jadi baca ayat surah Qaf ayat 2. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiya Abu Bakrin, Abu Bakar wafat di antara maghrib dengan Isya, mana lepas maghrib. Wa kana akhiru ma qalahu, ucapan terakhir yang dia baca setelah dia bersyahadah ni, dia kata apa? Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matilah aku dalam keadaan muslim dan hubungilah aku dengan orang-orang yang soleh. Maksud dianya, bila dia baca ayat ni, dia nak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila Sayyidina Abu Bakar wafat, tengok dalam kitab sejarah kata peristiwa ini sama dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Madinah begitu sedih, menangis, sebab Abu Bakar telah menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu cemerlang. Dia dapat laksanakan keamanan dan keadilan. Seorang Abu Bakar menangis. Entahlah 2 tahun setengah. Maka siapa yang akan memandikan jasad Abu Bakar ini? Isteri dia, Asma binti Umais. Dengar ni. Isteri boleh mandi jenazah suami. Boleh. Mana kalau suami mati, boleh. Kalau isteri mati, boleh suami mandikan jenazah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Dia kata, "Iza muti, kalau mati belum aku, ghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaik. Aku akan mandimu, aku kafanmu dan aku akan sembahyangkan." Nah, tapi tak ada lah bapak kita hari ni. Nah, kau ada isteri yang mandi suami ada? Tak ada dengar. Ya, bawa tu email tahu ke kapung. Tak ada. Ha, kena ada juga ni. Ha. Eh? Dek swasta ke tak email belaka dah pakai serah. Ha. Ramah hok mari. Ni masjid ni ada tempat mandi ada. Ha, serah lah banyak. Anak dia masuk bodoh. Ha, yang ni tengok. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dia wafat dimandikan oleh Asma binti Umais, isteri dia, dan anaknya Amr Rahman radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pesan kepada Aisyah, "Aisyah, kalau aku mati, meletaklah aku sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahmu. Tak apalah, moga anak dia. Kan? Moga anak dia minta izin nak duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi setelah nak wafat, maka Sayyidina Umar yang jadi imam salat sebab dia khalifah dan dibawa ke kubur dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Umar, Osman, Talhah, Amr Rahman, dia letak situ. Dan dia jasad Nabi sini dia undur sikit dalam satu hasta belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tak sebaris, itu dia panggil adab. Adab. Kita ni jangan buat baris gitu. Lari lorong kubur kita. Nah, tapi dengan Rasulullah tu gitu. Pasal itulah bila kita pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita mula-mula kita bagi salam, assalamualaikum Rasulullah. Kemudian kita sehasta ke kanan, assalamualaikum Abu Bakar. Sehasta lagi, assalamualaikum ya Umar. Sebab dia letak dia duduk gitu. Rasulullah sini, Abu Bakar, Umar. Susunan. Allahu akbar. Kan? Jadi itulah yang sahihnya kata di Syekh penulis kita ni, kata yang sahihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mati kerana apa tadi? Kerana demam panas. Ada juga kata dia mati sebab dia makan racun yang diberi oleh seorang Yahudi. Yahudi letak racun dalam makanan. Dia kata dia ambil makanan, dia letak dalam. Maksud tu dia makan dengan Al-Haris Ibn Khalidah. Haris ni Tabibul Arab, maknanya pakar perubatan Arab masa tu.
Dia makan yang Sayyidina Abu Bakar. Bila dia makan, dia kata, "Kif, angkat tanganmu. Aku rasa ada racun." Tapi dia makan dah. Maka kerana itulah kata di tabib, akalna ta'aman masfuman. Kita makan makanan yang beracun. Jadi dua-dua ni, tabib dengan Sayyidina Abu Bakar, mati selepas daripada setahun selepas makan. Mana kesan tu mari sikit. Tapi ar-rajah, pendapat yang lebih kuat kata di Syekh Salah, lakinil jumhurul mu'arrikhin mengatakan bahawa dia mati kerana demam panas. Dia mandi setelah waktu hari sejuk, asabathu humma, sakit 15 hari, 15 malam, kemudian dia meninggal selepas daripada itu. Itulah pendapat yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baiklah para jemaah sekalian, itu cerita Sayyidina Abu Bakar yang sangat menarik untuk kita faham, untuk kita belajar bagaimana seorang sahabat yang begitu hebat. Terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kelebihan Abu Bakar. Kata di Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna min amanan nasi alayya," orang yang paling amanah, orang yang paling percaya dalam persahabatan dengan aku, dari sudut persahabatan, dari sudut hartanya, Abu Bakar. Makna harta dia serah belakang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak buat apa ambil? Tadilah 40 ribu tadi dia pergi merdeka hamba-hamba yang dihina oleh toke-toke dia. Dia pergi bantu orang-orang yang susah. Maka Nabi kata, orang yang paling baik. "Walau kuntum muttakhizan khalilan ghaira rabbi," kalau aku ambil kekasih lain daripada Allah, Abu Bakar lah kekasih. Tapi aku bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai persaudaraan Islam dengan penuh kasih sayang. Hadis dalam Bukhari. Banyaklah kita tengok kelebihan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebahagiannya bila Nabi sebut tanya sahabat, siapa dia hari ini puasa? Abu Bakar, saya. Siapa dia pergi ziarah orang sakit? Saya. Siapa dia pergi bantu orang? Maknanya Nabi saya sebut, soalan yang Nabi tanya, Abu Bakar je boleh jawab radhiyallahu anhu. Maka Nabi bagi tahu, tidak terkumpul kepada seorang manusia ibadah ini kecuali memang dia ahli syurga. Jadi para jemaah sekalian, terdapat banyaklah riwayat-riwayat yang menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Mana tadi kita, kalau aku jangan ambil kasih Abu Bakar. Abu Bakar hadis 10 orang sahabat dijamin syurga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman, itu sebut. Maknanya banyak hadis-hadis yang menyebutkan Sayyidina Abu Bakar fil jannah. Bahkan dalam Quran sendiri Allah Taala sebut dalam Quran, "Izhuma fil ghar." Tengok ni, dalam surah At-Taubah ayat 40, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Mana kalau mu tak tolong dia, tak tolong Nabi, Allah tolong dia sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dihala keluar oleh Quraisy, thaniya ithnain, dengan dua orang sahabat dia duduk dalam gua, siapa dia? Abu Bakar. Iz yaqulu li sahibi, ketika dia kata kepada sahabat dia, "La tahzan inna Allaha ma'ana," mu jangan takut, jangan sedih, Allah Taala bersama kita. Maka kata di ulama tafsir, semua yang mengatakan sahibihi Abu Bakar. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran Abu Bakar, orang yang paling beri percayaan kepada aku dalam persahabatannya Abu Bakar. Kata di ulama, hazihil khasa'is, ciri-ciri keistimewaan ini tidak ada pada sahabat lain, yang adanya pada Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardahu. Jadi para jemaah sekalian, panjanglah kalau kita nak bahas tentang Sayyidina Abu Bakar. Kita kata cukuplah apa yang kita bincangkan di situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Tuan-tuan yang nak belajar-belajar kitab ni boleh cari PDF ya. Tajuk dia Al-Khulafa' Ar-Rashidun Bainal Istikhlafi Wal Istishhad. Khulafa' Ar-Rashidun, di antara pelantikan menjadi khalifah sehingga dia mati syahid. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung cerita Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.